Assalamualaikum. Welcome to Rumah Deka Vlog. Kali ini kita akan staycation dan berpetualang di desa. Seperti apa desa kita? Saksikan terus videonya ya. Perjalanan dari Jakarta menuju Purworejo, Jawa Tengah menempuh waktu kurang lebih 8 sampai 10 jam. Nah, ini kita sudah sampai di jalan desa kita. Jalan desanya sudah bagus ya. Kita melewati desa orang dulu baru sampai ke desa kita. Kita lewatin alas juga ya guys. Ini kalau malam apalagi penerangannya agak kurang, agak horor ya. Tapi kalau orang desa sini mah udah biasa. Kalau malam lewat sini pun aman, gak ada orang jahat. Dan yang paling terpenting, suasana back to nature-nya dapet banget guys. Pokoknya kita pulang ke desa cocok banget buat healing. Oke, sekarang kita sudah sampai di desa kita. Ini adalah rumah Jawi. Nanti kita akan room tour dan kebun tour. Enak ya rumah di desa, suasananya asri. Sekarang kita mulai room tour rumah Jawa. Terdapat balkon untuk duduk-duduk santai. Dan di samping balkon teras ini terdapat halaman samping menuju ke belakang. Sekarang kita masuk, ini ada ruang keluarga dan ada TV. Dominasi bangunannya kayu ya guys, biar masih terkesan nuansa natural, nuansa desa. Ini tempat sholat. Ini kamarnya, setiap kamar mempunyai jendela. Nah, ini dapurnya, kompornya menghadap ke jendela, jadi masak-masak sambil melihat pemandangan gitu. Lanjut ke toilet. Toiletnya juga nuansa alam, ada bambu-bambu, batu bata, pokoknya natural ya. Dan ini adalah halaman belakang. Sekarang kita ke kebun tur, ada tanaman apa aja di halaman belakang. Ini adalah pohon alpukat, masih kecil ya guys. Ada pepaya, pisang, standarnya di desa ya. Ini ada pohon pete. Pohon pepaya lagi. Ini pohon cabai hijau keriting.
Kalau mau nyambel, tinggal petik aja. Ini adalah pohon durian, masih kecil ya. Ada pohon jambu, alpukat lagi juga ada. Nah, di situ ada kolam di pojok. Ini adalah pohon melinjo. Kalau di Jawa namanya daun so. Ini daunnya lebat banget. Sekarang kita ke kolam ikan. Nah, ikannya pada ngumpet ya, kita datang. Ini adalah kolam ikan gurame. Ada ikan nila juga. Pokoknya kalau mau goreng ikan tinggal mancing atau serok aja ya guys. Di sini juga ada tempat buat duduk-duduk, makan bersama, santai pokoknya ya. Dan di sini banyak pohon kelapa ya guys. Ini ada anggrek ditanam di media kelapa. Dan ini adalah pohon nangka. Oke, lanjut para eyang sedang memanen daun melinjo atau daun so. Ini pohon melinjonya lebat banget ya. Daun melinjo atau daun so yang muda enak banget ditumis atau disayur guys. Wah, ini dia hasil kebun kita. Saatnya menumis daun so. Oke, lanjut. Setelah kita masak-masak hasil kebun tadi, nah itu kayaknya ada yang udah makan tumis daun so. Enak banget tuh kayaknya ya. Sekarang anak-anak mau nyoba mancing. Kita lihat hasilnya dapat atau enggak ya. Ini ikan yang tuh Mas Dava tuh. Mas Dava mancing dapat enggak, Mas? Dapat enggak, Mas? Kayaknya ikannya ngumpet guys, kalau nggak bakat mancing ya. Oke, ini adalah suasana senja hari di desa kami sebelum maghrib. Nuansanya syahdu ya, retro gitu guys. Suasana di desa kami tuh cukup tenang dan menenteramkan hati pastinya. Sekarang kita mau jalan-jalan malam ke kota. Di alun-alun Purworejo ini banyak wisata kuliner yang enak-enak, kayak bakso, mie ayam, bebek. Dan sekarang kita mau nyari bakso yang enak di sekitar sini. Ini dia baksonya, selamat makan. Selamat pagi dari Purworejo, Jawa Tengah.
Nah, kita mau jalan-jalan pagi nih, guys. Di desa kita banyak hutan pinus. Anak-anak senang banget nih jalan-jalan di desa kayak gini. Pemandangannya indah dan udaranya pun masih seger banget. Sekarang kita mau menuju ke kali satunya lagi yang ada di belakang rumah. Jalannya cukup jauh, makanya kita naik motor. Kalau kali yang satu lagi ini aman ya, memang biasanya buat mandi atau berenang. Nah, ini dia kalinya. Airnya jernih banget ya. Anak-anak senang banget nih mandi di kali ini. Pokoknya kalau main di kali, anak-anak happy banget guys, nggak mau udahan. Jadi bolang deh. Oke, lanjut. Setelah main di kali, kita mau jalan-jalan sore, moto vlog. Pakai motornya Eyang. Kita mau jalan-jalan ke desa atas, yaitu desa Redin namanya. Di atas itu view-nya cukup indah ya. Kita lihat aja ya.
jalan-jalan di desa pakai motor enak banget, gak ada polusi. Anginnya juga semeriwing, seger banget. Ini dia, kita sudah sampai di desa Repin. Desa ini sudah di atas ya, jadi pemandangannya lumayan bagus. Dan banyak terdapat terasering. Indah ya di desa, makanya anak-anak seneng banget nih kalau diajak jalan-jalan ke desa. Oke, demikian petualangan kita di desa. Tonton juga ya video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton.